Objek wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur ramai dikunjungi warga pada hari ketiga Lebaran. Akibatnya, akses menuju gerbang masuk macet hingga mencapai 5 km. Kemacetan panjang menuju gerbang masuk TMII disebabkan oleh pengelola yang membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% dari total kapasitas. Pembatasan itu mengacu pada aturan PPKM tentang pembukaan tempat wisata selama pandemi. Oleh karena itu, pengelola memberlakukan sistem buka-tutup gerbang masuk untuk menjaga agar jumlah pengunjung berada di angka 30% dari total kapasitas, yakni 18.000 pengunjung. Selamat pagi kepada seluruh pengunjung Taman Mini. Mengingat pintu satu sudah overload, sudah kebanyakan, maka dari itu kami himbau, silakan Bapak Ibu masuk dari pintu 3 atau pintu 4. Ya. Di sana pintu masih terbuka, masih sepi. Sekali lagi kami menghimbau, ya jangan lupa protokol kesehatan. 5M, M yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi